بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. Aku mencintaimu karena Allah Azza wa Jal. Habbakallah. Semoga Allah Azza wa Jal menjagamu dan keluargamu. Allahumma amin. Bagaimana nasib seorang istri? Bagaimana nasib seorang istri yang menikah lagi setelah suaminya meninggal? Bagaimana kehidupannya di surga dengan suami yang mana dia hidup di surga? Lalu bagaimana kehidupan suami pertamanya? Fadol, Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini istri yang cinta sama suaminya cuma, makanya jangan nikah sama janda. Iya, Nabi SAW ketika Jabir menikah ditanya sama Nabi SAW, padahal istri Nabi semuanya janda, tapi Nabi mengatakan kepada Jabir bin Abdullah, tazawwajta Jabir, kau nikah, iya kata, janda apa gadis? Janda Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, halla bikron, kenapa kau nikah sama gadis, kata dia, kau bisa bersendaguro sama dia, main-main sama dia, kata dia, dia juga memainkanmu, beda sama janda. Janda itu kalau suaminya mungkin kasar sedikit, dia langsung ingat sama istrinya, suaminya yang pertama. Ya Allah, enakan sama fulan daripada sama ini. Itu janda tuh, dia punya memori lain. Sehingga nih yang tanya nih kayaknya masih ingat sama suaminya yang pertama nih, kata dia. Kayaknya gimana kalau aku sama, kalau masuk surga sama suami yang kedua, masuk surga udah selesai, cukup kau masuk surga. Tapi bagaimana seorang yang menikah kedua, menikah ketiga, menikah keempat, umpamanya seorang wanita ini, maka dia akan bersama suami dia yang terakhir kalau masuk surga. Nah, makanya kita tuh gak boleh menikahin istri-istri Nabi. Istri Nabi itu haram. Setelah meninggal dunia Rasulullah SAW, istri Nabi itu gak boleh dinikahin oleh para sahabat. Kenapa? Karena mereka akan bersama Nabi Muhammad SAW, bersama suaminya yang terakhir. Dan kita tahu bahwasanya istri-istri Nabi adalah ummahatul mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman. Pernah Abu Darda mau meninggal dunia, istrinya namanya Ummu Darda. Ummu Darda ini cantik banget, dan dia termasuk perawi hadis. Dia mengajarkan hadis, ustazah lah dia. Ketika Abu Darda sakit-sakitan, Ummu Darda mengatakan, Abu Darda, aku ini ingin bersamamu sampai surga. Karena tahu dengan akhlak suaminya, dia ingin sama suaminya sampai surga. Apa kata Abu Darda? Idzan la tankihi ba'di. Kalau gitu kau jangan kawin lagi setelah aku meninggal dunia. Syaratnya itu. Karena kau akan bersama suamimu yang terakhir. Akhirnya Abu Darda meninggal dunia, Masya Allah, orang-orang kaya, pejabat-pejabat, bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan itu melamar Ummu Darda, seorang khalifah. Ummu Darda mengatakan, enggak, aku mau sama suamiku di surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'umika minan nar. Ya barakallahu fikum. Bagaimana